Nah, itu adalah essential oil untuk pertama dan satu-satunya ya, pastinya untuk baby and kids yang membantu menyembuhkan bayi dan anak khususnya. Essential oil yang memang dibuat untuk membantu anak-anak yang sedang sakit flu dan demam lain-lain nih, untuk menyembuhkan. Sebenarnya iklan ini pretty straightforward. Kita kepengen memberikan edukasi dan juga pengenalan bahwa Chesa adalah pilihan pertama untuk si kecil. Jadi sebenarnya harapannya bisa memberikan bantuan untuk para ibu yang anaknya lagi di rumah, entah itu lagi sakit atau justru biar anaknya gak gampang sakit. Project ini jadi asik banget, dimana kita mulai ngedesain dulu dari dengan ilustrasi gimana tokoh si Devil ini nanti gimana, si kostum untuk si Nagita itu gimana, dan aku kerjasama dengan tim yang memang sudah pro di masalah kostum gitu-gitu, dan akhirnya kita workshop segala macam yang berakhir dengan hari ini kita syuting, everything is very good. Kita ada technical shot yang mana Nagita itu seakan-akan berinteraksi dengan iblis dan malaikat, yang mana itu kita perlu green screen, dan juga ada bot Nagita sebagai seorang ibu yang sedang khawatir dengan anak. Kita cukup senang mengerjakan project ini karena di satu sisi ini sebuah challenge. Kita tidak bisa untuk berharap anak itu bisa mengikuti direction kita. Dan juga ditambah dengan adanya photoshoot, jadi kita harus membagi waktu antara photoshoot dan video shoot. Kalau dari sudut pandang aku sebagai ibu ya, Chesa itu sebagai menghilangkan kerisauan dari para orang tua. Menariknya kita libatkan benar-benar anak ya. Itu susah banget loh ngatur anak saat syuting, itu butuh effort yang besar sekali. Sebenarnya kalau ditanya scene-nya apa yang ditungguin sih banyak banget ya. Tapi salah satu yang saya selalu harapkan itu bonding moment antara ibu dan anak. Preparation-nya kita sampai sini, tim bisa membuat ambience yang sangat nyaman buat talent, juga buat kita para brand founder yang hadir di sini gitu. Itu yang cukup berkesan sih buat saya waktu saya pertama kali datang sih. Iya, baik setup terus juga jalan cerita, alur. Sampai dengan saat ini sih so far sangat menyenangkan ya. Jadi setupnya itu juga profesional dan sangat baik lah buat kita. Ya, dari awal meeting intinya kreator sangat bantu kita. Jadi jalan cerita sampai dengan perubahan-perubahan yang signifikan pun bisa ditangani dengan baik sih. Thank you semua yang udah bantuin tim Rangers sehingga bisa melancarkan proses syuting Chesa TVC ini bersama Nagita dan Rayansa. See you.